RPP dari 28, 84, dan 96. 28 ini kita faktorkan, ini 28 ini adalah 2 kali 14, 14 sendiri adalah 2 kali 7, jadi ini adalah 2 kuadrat kali 7, ya, 84. Nah, ini paling enak dibagi 4 dulu ya, dibagi 4, ya, ini berarti dapat 21. Ini 4 adalah 2 kuadrat, 21 ini adalah 3 kali 7. Berarti 2 kuadrat kali 3 kali 7. Sedangkan 96, ya, paling enak kita bagi berapa ini? Kita bagi 2 dulu bisa? Atau 3? 3 aja. 3 dulu, ini bagi 3 kan 3, ini bagi 3, 2. 32 ini bisa 8 kali 4 atau 4 kali 8. 4 ini 2 pangkat 2. 8 ini adalah 2 pangkat 3. Jadi 2 pangkat 5 ya, 2 tambah 3 kan 5 kali 3. Yang ditanya adalah FPB. Nah, kalau yang ditanya FPB harus sama. Ini 2 kuadrat, 2 kuadrat, 2 pangkat 5. Sama-sama angka 2, pilih yang kecil. 2 kuadrat. Ini ada 7, ada 7, enggak ada 7, enggak dipakai tuh. Ini ada 3, ada 3, ini enggak ada 3, 3 enggak dipakai. Ya sini aja, berarti 4 FPB-nya. Ya. Jadi jawabannya adalah yang B untuk nomor 2. Nah, ini pembahasan nomor 2.